Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu serta anak-anak. Salam sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Salam dan salawat kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para. Marilah kita awali kegiatan pagi ini dengan membaca umum surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 80. Mohon Al-Quran ini dipersiapkan. Kita akan membacakan Al-Quran itu oleh Fatma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين
rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawu ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar-benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai daripada saksi. Agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya. Untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada keraguan. Kecuali hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis deposit, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan kepada kamu. Dan bertawakallah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor. Allah Maha mengetahui apa yang dikerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman. Marilah anak-anakku, kita untuk Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fi lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم نور قلوبنا بنور كرامة القرآن وبنور هدايتك وبنور علم يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Mari kita beri atau juga untuk Yeah.
silakan untuk duduk kembali. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan melaksanakan pembelajaran daring sesuai dengan ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan di selamat beraktivitas dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.